Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Turiono Channel. Hari ini saya akan menengok-nengok kebun masyarakat ya. Yang di sini dia pakai itu PPKS 239. Ternyata umurnya baru sekitar 20 bulan. Tahun tanam 2018. Umurnya 22 apa 20-an lah. Itu sudah bagus ya. Sudah buah pasir dan juga istilahnya perkembangan buahnya bagus. Oke, ikuti Turiono Channel. Baik ya. Ini keadaan buahnya. Ini ndak dikastrasi, ndak diablasi. Kondisi buahnya bagus, PPKS 239 ya, seperti ini batangnya. Lumayan baguslah, besar, dan juga ini juga, ini buah pasirnya harusnya di kastrasi ya, tapi belum dikastrasi. Ini juga buahnya besar ya, banyak lebat, tapi belum dikastrasi. Ini pokoknya. Nah, ini juga terlambat kastrasi, tapi kalau melihat potensi buahnya banyak ya, umur 20 sampai 22 bulan, mantap lah. Harusnya tetap di masih PPKS ini ya, 239. Umur 22 bulan, 20 sampai 22. Ini bagus. Kalau yang ini boleh, ini terlambat juga ya. Tolong untuk yang petani-petani mandiri yang punya kebun sawit seperti ini. Aduh. Ya. Ini juga. Waduh, 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 waduh. Buahnya banyak kali. Ini ya. Kalau dari segi pokoknya bagus, hijau pemupukannya. Ya, istilahnya haranya tercukupi lah. Ini ada bunga jantan, semua buah pokok jantannya. Tengok lagi nih, waduh, ini ya, buahnya banyak, ntar keliling ya. Tapi ini lambat, potensi buahnya banyak. Lambat kastrasi dan ablasi, jadi saya seperti ini ya. Banyak. Buahnya sampai busuk-busuk ya, sampai busuk-busuk, buahnya full tapi tidak ya. Oke. Mungkin itu saja gambaran bibit PPKS 239 ya. Di sini potensi buahnya itu bagus. Tapi sayang tidak dikastrasi dari awal, jadi seperti ini. Oke. Jadi saya ucapkan terima kasih.
Jangan lupa like, share, and comment Turiono Channel. Terima kasih.